Oke, okay, hello guys, hello. Ketemu lagi sama Amatir Panam 2 di sini. Jadi aku kayak kalau kayak gini jadi keinget motovlog ya. Udah lama banget gak nge-motovlog. Jadi aku mau kasih kalian review pakaian NHK ini, NHK Terminator replika Valentino Rossi, replika Element. Pemakaianku selama kurang lebih 2 bulan, tapi pemakaian efektif gak sampai 2 bulan ya, hanya sebatas mungkin berapa kali ya? Mungkin 14 kali aku pakai ini dari range perjalanan yang dekat sampai range perjalanan yang jauh. Jadi langsung aja karena untuk videonya kalian bisa lihat di sini, untuk video unboxing ya. Untuk video unboxnya bisa kalian lihat di sini. Jadi aku langsung untuk desain helm ini bagus menurutku, nggak pasaran dan nggak menjiplak kayak helm-helm NHK yang satunya itu. Jadi desainnya bagus, untuk visualitas, untuk pandanganku sendiri standar ya, standar, nggak terlalu lebar, nggak terlalu lebar kayak helm KBC ya. Helm KBC itu lebar banget pemandangannya, visualitasnya aku buat ngelihat keluar itu bagus banget. Kalau ini ya standar lah. Dari angka 0 sampai 10 aku kasih, untuk visualitas aku kasih angka 7 karena standar, cukup lah. Nah untuk busa sendiri, nah ini busanya emang halus banget, busanya halus lembut. Cuman untuk menurutku ya, untuk tipikal helm double visor itu nggak tahu kenapa ada rongga di bagian telinga, ada rongga di bagian telinga itu yang kayaknya nggak kosong loh, area kosong banget, kosongnya itu banyak banget. Jadi di bagian pipi oke, kepala oke, cuman bagian telinga agak ada rongga yang terlalu banyak ya, banyak area kosong. Beda dengan helm yang tanpa double visor alias single visor itu bagian telinga itu enak banget dipakai. Cuman ini lembut, cuman bagian telinga nggak terlalu nyaman, khas helm double visor lainnya. Dan ini lebih lembutnya, ini lebih baik daripada KITK 2 Raider ya. Ini lebih lembut daripada KITK 2 Raider KBC, dan menurutku ini helm dengan double visor dengan busa terlembut. Untuk nilainya dari 0 sampai 10 aku kasih 7,5 karena aku nggak nyaman sama telinga. Dan mungkin untuk penilaian helm double visor lainnya aku bakal kasih nilai di bawah 7,5, dan ini nilai tertinggi untuk tingkat kelembutannya sendiri. Oke. Nah, setelah kenyamanan busanya itu aku menuju ke ventilasi. Ventilasi helm ini ya kayak helm-helm seharga 500 ribuan yang lain ya, sebatas variasi aja, nggak terlalu hanya variasi aja, nggak terlalu fungsi. Dan meskipun ini gede ada banyak, cuman nggak berapa. Meskipun kita tuck-in, tetap helm ini rasanya biasa-biasa aja. Cuman nggak terlalu sumuk, nggak sesumuk helm KBC. Tapi untuk helm double visor lainnya aku lebih enak Vendetta 2. Jadi ventilasi helm ini ya standar-standar aja, dari justru agak sumuk tapi tidak sesumuk KBC. Untuk range nilai 0 sampai 100 saya kasih nilai 6 ya, NHK 6 untuk ventilasi. Jadi terus minusnya helm ini, selain dari bagian kuping yang agak kurang nyaman. Nah untuk double visornya sendiri tuh bunyinya itu keras banget ya, bunyinya itu keras banget. Jadi ada, coba dengan lu dak gitu, cetak. Jadi kalau misalnya kita mau nurun double visor tuh rasanya tuh kayak kaget gitu loh, kaget. Itu tapi aku lebih pernah menemukan helm yang dengan apa ya, sistem double visor buka tutupnya tuh malah lebih ngagetin, yaitu K2 Raider. Itu malah lebih ngagetin banget. Jadi minusnya itu tadi, dari busa telinga yang nggak terlalu nyaman dan sistem double visor yang suaranya terlalu keras ya. Setelah itu minusnya kayaknya ya nggak ada deh, kayaknya itu aja. Karena busanya lembut, nyaman, dan ya ini double visor, jadi bisa kalian bawa touring. Oke. Jadi kesimpulannya untuk helm ini, kalau misalnya kalian punya budget antara
400.000 sampai 500.000 bila dibandingkan dengan KITK 2 Raider. Untuk tingkat kenyamanan, aku lebih suka NK Terminator ini. Dan kalau misalnya kalian suka motif-motif yang motif-motif Rossi, motif-motif MotoGP, nah helm NK Terminator adalah pilihan tepat buat kalian. Cuman kalau misalnya kalian nggak terlalu mementingkan double visor dan lebih mementingkan tingkat kenyamanan tanpa mengesam apa tingkat kenyamanan visualitas dan tidak terlalu mementingkan double visor, itu kalian lebih, aku saranin lebih memilih helm KIT V2R. V2R yang bisa kalian videonya kan bisa lihat di sini. Itu helm dengan harga 400.000 tapi dengan kualitas nyaman banget. Nah, tapi untuk helm David dari sekian banyak helm double visor harga 400.000 sampai 600.000, pilihanku justru jauh lebih prefer ke KIT Vendetta 2, bukan K2 Raider tapi KIT Vendetta 2. Jadi untuk kalian yang lagi mencari helm double visor dengan range harga 400.000 sampai 550.000 dan kalian suka motif MotoGP kayak motif Rossi kayak ini, dan kalian suka helm dengan busa terlembut, NK Terminator ini adalah pilihan yang terbaik buat kalian. Untuk masalah kenyamanan dan kecocokan kepala sih menurutku kalian harus fitting dulu ya. Cuman enak, dengan harga 550.000 kalian bisa mendapatkan NK Terminator dengan busa terlembut di kelasnya dan dengan motif yang lebih ngejreng daripada motif lainnya. Gitu. Oke. Gitu aja ya guys. Review singkatku terhadap helm NK Terminator. Kalau misalnya kalian belum lihat video-videoku yang lain, kalian bisa klik di sini. Thank you guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, komen atau subscribe videoku. Kalau misalnya kalian mau tahu pemberitahuanku, videoku, uploadku apa aja, kalian bisa aktifkan tombol lonceng di bawah. Oke, thank you guys, thank you for watching. See ya, dadah.